Mbak E, sate ini kambing masih? Apa sayang, masih sayang. Sate kambing? Sate kambing masih? Ojo ditutupi loh, ini gini bu YouTube kok. Ojo. Lagi Mbak Kari. Ini tukang sate. Sate. Nah, guys, teko lur masuk ya. Nyalur satenya lur. Sate kambing, bosku. Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kandil Sampi. Gimana kabar kalian lur? Semoga sehat selalu. Dan ada pertanyaan sisa satu, semoga lekas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Taala dan juga dilancarkan segala urusannya lur. Di video kali ini saya naik kereta lagi lur, motoran malam, kelayapan malam di negara Taiwan. Di musim dingin lur, sebenarnya ini musim dingin lur. Untung ini udah mulai terang lur. Kemarin itu satu minggu hujan terus, mulai hari apa lupa, pokoknya satu minggu yang lalu ya, satu mingguan nggak ada putus angin, besok kuatan mobil cuma terang. Kalau motor kalian nggak laju di kawasan anu ini lur, kayak mobil tol gini, pasti dipepetin selat-selat mobil lur. Kalau masih standaratan, usahakan gaspol lur. Itu gigi orang laku yang kita gas. Ngajak udah jalan. Ini anak polisi naik kan. Orang Taiwan ngajak udah jalan nih. Tadi itu sempat dua, jadi larinya itu sempat dua, sempat satu. Gas mentoknya nggak jalan nih. Tapi sekarang sempat dua ditarik juga lagi. Lanjut, aduh. Jalannya jubilan lor, ini di kawasan Nangkang. Ini saya readingnya itu di kawasan Nangkang lor. Ini rencana saya mau anu lor, baleni pasar malam lagi lor. Kemarin itu kan reading mau nemu pasar malam yang ada satunya lor. Jadi sekarang kita coba ulangi atau kita goleri lagi. Ini tidak kiri. Kalau tidak kiri, jangan lupa nunggu lampu. Jangan langsung asal tidak. Wah, jempol. Mudah-mudahan ada satunya loh. Lalu itu udah rasa malamnya loh. Kita belok langsung belok ke dalam. Disambut dengan jenggungan kiri. Kayak sepi cici tiga seorang yang terlalu belas wan. Iso halus. Lalu kawasan ini sepi, oke pedagangnya tapi sepi pembeli lho. Pembelinya sithik. Buka ora ya warung ini. Kemarin itu ada sate. Jadi iki piye to? Mbok De. Buka ora. Buka ya. Kasih wes parkir kene gawe ta. Parkir kene. Parkir kene beli sate masih. Halo. Bos.
Ini lur wis teko pasar malam lur. Ini posisi saya sarungan bersama teman saya kaya wong pondokan iki lur. Saatnya kita pesen. Ya sehat. Cetok wong lacap. Iki lacap ngapak e. Wong ngapak. Mbak e. Satene kambing masih. Masih sayang. Apa mau apa? Kambing apa mau? Kambing. Oh. Dua. Kambing dua. Bungkus satu ya, Bu. Dalam? Bungkus satu ya. Bungkus satu, Mbak. Sing dimam kene loro. Oke, sese. Ini lur. Apa, Mas? Berarti sate kambing. Sate kambing. Sate kambing. Sate kambing, Mas. Ojo ditutupi lho, iki kene bu YouTube kok. Ojo. Wong mlete. Kambing, Mas. Isi sore sepi lur, tapi lek like, udah malam banget pasti rame ya. Dan ada dadar. Oke, lagi dibakar-bakari lur. Tak syuting ya lur. Oke, sepeh. Lagi bakari. Ini tukang sate. Sate, sate, sate. Nah, lek reading yang kawasan kalian reading di kawasan Nanto wajib kesini. Tapi adanya malam Jumat lur. Di sini pasar malam. Pasar malam Nangkang ini. Nah, komplit sayur-sayur ada. Wes, pokoknya iki mung sik rada sepi dulu meneh engko rame. Lah sik sore yo isih iso anu. Janunge wis reneng. Perang-perang grudukan. Wengi titik no wis ora bagian. Saatnya kita nunggu lur, di nunggu orderan pesanan dadi lur. Oke, oke lur, pasar cuma di sini lur adanya pasar malam yang ada toko indonya yang jualan sate gitu lur. Lainnya enggak ada. Kalau di kawasan saya Cawton itu enggak ada lur. Adanya orang-orang Taiwan. Nah, guys, teko lur, masuk ya. Masuk tok. Nih, saatnya kita tinggal makan lur. Mending ini sate, satu porsi 5 tusuk. Ini. Saatnya kita makan. Let's go. Ini lur satenya lur. Sate kambing. Bosku. Ini enggak perlu jauh-jauh ke Taichung nyari sate, langsung ke pasar malam. Sayangnya adanya cuma malam Jumat lur. Seandainya ada malam Minggu itu lebih jos. Kalian riding di kawasan Nanto. Buat mas-mas yang seneng riding. Tapi malam Jumat lur repote. Saatnya kita menikmati makan lur. Sekarang perutnya udah kenyang, saatnya pulang. Dingin-dingin makan sate cocok lur. Ini dua gini. Gak kayak gitu kayak guys ngarap itu kayu ngarap sih gitu ke Yamaha ya kayak bos tur mampir tur adem nih. Oh, apa ya? Oke. Gak kayak seru tempe. Oke, wes lah. Arep libur lah, Dan. Murah, men. Gak bisa itu. Biasanya kan. Eh? Oh, eh, biasanya. Ya tuku-tuku sak menen
100 kate sak ente. Lek pomo payek kabeh murah tempene sing anu. Terus tuk larang. Terus tuk larang ya. Lha iki cita limo. Ini waktu cedera tuh, itu ngajak balapan. Ingat nih kalau ngajak balapan, oh roti ini iber ya. Lerahannya, drop loh. Kita kanti ya, carilah jalan yang sepi biar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Terima kasih salah santun kerewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.